A Day in My Life Part 1. Iya, itu dia teman-teman. Di gua baru bangun tidur, langsung melek matanya dan langsung megang HP. Biasa ngecek AdSense kira-kira berapa penghasilan kemarin teman-teman semua. Nah, langsung nyala dong matanya. Langsung asik-asik dilurusin dulu pinggangnya, langsung duduk bangun. Ya, seperti biasa aktivitas anak soleh, anak rajin yang pastinya anak kos-kosan. Langsung bergegas membersihkan tempat tidur ya. HP-nya digeserin dulu supaya tidak mengganggu. Langsung hal pertama yang gua lakuin itu langsung melipat selimut teman-teman semua. Selimut ini sangat-sangat membantu di saat gue lagi kedinginan teman-teman semua. Lihat dong gambarnya, gambar Spider-Man teman-teman semua, karena gue salah satu pecinta animasi Spider-Man. Langsung beres-beres kasurnya ya, sambil lihat kamera dulu. Ditaplak-taplak dulu kasurnya supaya debunya keluar ya. Langsung disusun kasurnya. Wah, ada yang ketinggalan teman-teman semua. Buru-buru amat nih kayaknya nih. Sampai lupa. Ya, apa coba tebak. Nah, langsung kita bersih-bersihin dulu tuh spray-nya, kita rapiin dulu supaya enak dilihat. Nah, akhirnya gue ingat langsung ya, dibersihin dulu kasurnya teman-teman semua supaya pasir-pasirnya bisa menghempas dari sana. Hempas cia cia cia, hempas sana hempas sini. Langsung kita bersihkan ya pakai kain yang jarang dipakai sekali. Nah, kita lipat lagi kainnya, habis itu buat kita jemur teman-teman semua. Nah, tahap selanjutnya gue bersih-bersihin bantal dulu sama guling, dibersihin dulu ala-ala hotel gitu teman-teman semua supaya nyenyak dan nyaman di kamar ya. Langsung ke tahap berikutnya, asik, kita buka dulu pintu, kita buka jendela, selamat pagi dunia tipu-tipu, supaya masuk semuanya cahaya atau matahari yang sangat-sangat sehat sekali. Nah, langsung gue bersihin dulu itu heat listrik teman-teman semua, anti nyamuk, karena di kosan gue itu banyak nyamuk teman-teman semua. Jadi langsung dibersihin dulu, iya bingung mau taruh di mana, kita gulung-gulung dulu kabelnya. Nah, akhirnya punya ide taruh di sana aja, di samping kipas angin. Dan next selanjutnya, aduh, ada buku utang, catatan utang tuh. Siapa yang punya utang sama gue, ada bukunya loh. Kita kasih makan ikan, asik. Lihat kamera dulu, ya ternyata masih cakep ya, bangun tidur juga. Langsung kita kasih makan ikan. Nah, ini dia penampakan ikan-ikan gue teman-teman semua. Ada kurang lebih sekitar 11 ekor ya, luar biasa. Kita kasih makan dulu yang banyak ikan. Babu mau ngasih ikan, ngasih makan. Dah, kira-kira ngapain lagi? Ayo kita bersihin ya teman-teman semua. Di lemari gue, tempat-tempat peralatan-peralatan keseharian gue teman-teman semua, kita rapiin dulu. Atau di masker satu box, dan juga ada hand body, body lotion ya teman-teman semua, kita rapiin. Adoran jam tangan gue berantakan, acak-acakan di sana. Aduh, ada salon ya, salonnya imut-imut di sana, dan ada parfum, kita bersihin dulu. Op, kelihatan dong ada brandnya, nggak apa-apa ya, ngebantu. Kita rapiin lagi teman-teman semua. Waduh, kelihatan semua ada tuh lipstick, apa alat tulipin ya, nggak tahu, pemerah bibir ya teman-teman semua. Body lotion kita rapiin semua, banyak sekali ya, ada Citra, Kedas Beauty, Scarlett, luar biasa sekali, banyak sekali. Nah, itu dia. Up, jangan salfok ya sama celengan yang udah dibongkar itu, kemarin sempat kritis akhirnya dibongkar deh. Next, inilah penampakan kamar gua. Aduh, bersih banget. Aduh, gila enggak tuh hotel melewat. Yuk, inspirasi kamar buat kalian semua kayak gini, recommended banget ya teman-teman semua. Nggak maksud pamer sih, itu ada yang nongol. Nah, saking karena niat pamer jadi lupa, di bawah lupa. Kita bersihin dulu tisu. Itu tisu kita bersihin ya, dirapiin dulu. Abis kita rapiin langsung apalagi, kita susun apa yang kita susun. Itu dia, kita susun ya, kita pakai semprot pewangi ruangan bau kopi, karena gue suka banget aroma kopi teman-teman. Disemprot, disor-sor keluar. Next, tahap selanjutnya gue nyapu tuh, cepet banget nyapu bersih ala-ala tuh. Bukan karena di depan kamera doang ya, emang rajin tiap hari nyapu, tiap bangun tidur asik, sebelum mandi langsung nyapu dulu, wajib itu teman-teman semua. Dan itu ada bagian dapur namun tidak kesorot kamera ya, ada pasir kucing gue ya. Seperti yang dilihat di sana ada makanannya juga, makanan majikan gue. Bentar lagi siap-siap mau dikasih makan. Kita bersihin dulu sendal sepatu, kita rapiin teman-teman, asik. Bukan speak-speak lo ini ya, emang suka ngebersihin daripada diberantakan. Next, aduh, izinkan babu minum dulu ya guys, haus banget tuh, udah pakai handuk, udah siap mau mandi. Lihat lagi HP, takut tadi nggak sadar karena belum ngumpul rohnya. Nah, cek, bangun, senang, mandi langsung dah tuh. Siap mandi, langsung ke kamar mandi. Waduh guys, masuk kamar mandi ternyata ada majikan gue yang kecil ngikutin teman-teman gue, nggak sadar. Wap, ditutup loh, ngapain dulu di situ. Nah, langsung habis mandi gue siap-siap, udah rapi ini ceritanya, udah pakai semuanya ya, kita pakai masker sebelum otw masjid buat sholat jumatan teman-teman semua. Udah cakep belum nih ya, udah cakep belum nih ya, enggak. Oh,